Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Hari ini tanggal 1 Oktober 2021 merupakan hari pertama kereta api baru diluncurkan, yaitu kereta api Air Langga. Kereta api baru relasi Surabaya Pasar Turi Pasar Senen PP. Kereta api Air Langga dengan kelas ekonomi memakai kereta ekonomi AC split atau AC rumahan dengan formasi tempat duduk 3-2 hadap-hadapan. Nah, menariknya kereta api Air Langga ini kereta api murah, teman-teman. Karena mendapatkan PSO atau subsidi dari pemerintah, makanya tarifnya murah. Untuk full trip 104.000 dan untuk setengah perjalanan seperti ke Semarang 49.000. Dan di sini saya di Surabaya Pasar Turi akan hunting perjalanan pertama atau perdana kereta api Air Langga berangkat dari Surabaya Pasar Turi menuju Pasar Senen. Oke, mari kita tunggu kereta api Air Langganya. Itu dia teman-teman, kayaknya sudah siap itu rangkaian Air Langga di jalur 1 stasiun Surabaya Pasar Turi. Itu yang memakai CC03 merupakan rangkaian dari kereta api Air Langga. Karena duksar atau dukungan sarana untuk lokomotif kereta api Air Langga menggunakan lokomotif seri CC03. Itu sudah terlihat CC03 sedang berhenti di jalur 1 untuk menaikkan penumpang. Nah, kereta api Air Langga ini berangkat dari Pasar Turi jam 12.25 atau jam setengah 1 kurang 5 menit. Hari ini merupakan keberangkatan pertama atau perjalanan pertama kereta api Air Langga. Nggak tahu juga sih di Surabaya Pasar Turi akan dilaksanakan peresmian atau tidak. Tapi saya dapat info yang dari arah Jakarta itu dilakukan peresmian dan lokomotifnya dihias. Tapi kalau dilihat di sini, lokomotifnya tidak ada apa-apanya ya, polosan. Berarti tidak dihias, tidak ada acara peresmian di sini. Nah, ini dia kereta api Air Langga merupakan pengganti dari kereta api Maharani dan kereta api Tegal Express. Jadi per hari ini kereta api Maharani dan Tegal Express tidak jalan. Mari kita tunggu keberangkatan pertama kereta api Air Langga dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke teman-teman, ada kereta api yang mau lewat ini. PJL sudah ditutup. Terdengar semboyan 35 puang. Mari kita lihat kereta api apa. Kayaknya sih dikemas ya, kontainer. Panjang banget lur. Lokomotifnya ada di jauh sana. Sedangkan ini gerbong terakhirnya baru lewat di sini. Wah, panjang lur. 30 GD nih kalau ada salah. Oke. Peti kemasnya berhenti di sini, di vessel ini. Dan kereta api Air Langga berangkat jam 12.25. Kurang 4 menit lagi kereta api Air Langga berangkat. Jadi ini Air Langganya tidak bisa lewat ini.
harus peti kemasnya berangkat dulu, baru Erlangga bisa berangkat dari stasiun Pasar Turi karena jalurnya ketutupan dengan kereta api peti kemas. Oke lah, mari kita tunggu kereta api Erlangganya berangkat dari Surabaya Pasar Turi. Oke, peti kemas sudah berangkat dan ini lampunya sudah dinyalakan, teman-teman. Persiapan berangkat kereta api Erlangga sekitar 2 menit lagi kalau dilihat dari jam akan berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke teman-teman, semuanya 35 sudah dibunyikan. Saya telat ngerekamnya. Oke teman-teman, kereta api Erlangga sudah berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Maaf ya, tadi kameranya sempat error, sempat mati beberapa kali. Makanya saat Erlangga berangkat, saya ganti merekam lewat HP. Oh ya, bagi yang nanya kapan saya naik kereta api Erlangga, sabar teman-teman. Besok tanggal 2 Oktober 2021 saya akan mencoba full trip naik kereta api Erlangga dari Surabaya ke Jakarta. Besok banget ini. Di hari kedua kereta api Erlangga berjalan, mohon ditunggu ya teman-teman video trip reportnya. Oke teman-teman, sekian video kali ini hunting perjalanan perdana kereta api Erlangga. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, nyalakan juga loncengnya untuk update video-video terbaru dari channel YouTube ini. Jangan lupa tonton video lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.